Jalan ekstrel ban yang ada di Desa Sumber Kidul, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, merupakan akses yang sangat vital penunjang peningkatan perekonomian masyarakat dan sektor pertanian. Bahkan sejak berdirinya pabrik-pabrik yang ada di wilayah Pabedilan, jalan ini kerap dilintasi para pekerja. Ku Sumber Kidul Wargono menyampaikan, jalan ekstrel ban ini merupakan jalan bekas pendistribusian hasil tebu pabrik gula Tersana yang saat ini dijadikan sebagai jalan yang berfungsi sebagai penghubung antar desa di Kecamatan Babakan, Pabedilan maupun Kecamatan Ciledug. Namun karena kondisi jalannya rusak membuat dirinya berusaha mendorong pemerintah untuk segera melakukan peningkatan jalan. Wargono menyebut jalan sepanjang 1,5 km ini merupakan akses perekonomian dan industri. Banyak masyarakat baik itu dari wilayah Babakan maupun daerah lainnya yang memanfaatkan jalan ini. Dirinya berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah agar ada sentuhan perbaikan jalan yang dirasakan vital bagi masyarakat sekitar sebagai sarana transportasi berbagai sektor. Harapan kami untuk jalan ekstrel ban ini agar lebih ditingkatkan, agar lebih diperhatikan, tapi khusus untuk peningkatan perekonomian pertanian dan industri, yang mana kurang lebih dari jalan ini 200 meter menuju PT Tekwang. Sementara selain sebagai akses industri, jalan ini pun sebagai jalan usaha pertanian yang perlu mendapatkan perhatian. Pasalnya terdapat puluhan hektar lahan persawahan yang kerap menjadikan lahan ini sebagai akses pendistribusian baik saat musim tanam maupun saat panen tiba. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.